Bismopi merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang dikembangkan untuk mempermudah kegiatan pengisian dan pelaporan belangko operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara real time. Kita ketahui manfaat penggunaan Smopi, jadi data kerusakan dari jaringan irigasi yang ada dapat terstruktur secara runtut, kemudian memudahkan dalam menentukan prioritas dari penanganan. Jadi skala prioritasnya dapat kita lihat secara real time, kemudian pelaporan pemeliharaan dapat juga secara terbuka dipantau dari website dimanapun keberadaan dari petugas. Kemudian sistem ini mengubah transaksi kegiatan dari paper based menjadi semi paperless. Keunggulan dari teknologi Smopi secara otomatis menghitung atau merekap data operasi dari suatu belangko ke belangko lainnya. Periode pengisian operasi dapat diset untuk periode yang lebih pendek. Kemudian progres pengisian belangko operasi dapat dipantau secara terbuka oleh pengelola irigasi lainnya. Tampilan grafiknya ini dapat kita lihat kebutuhan debit tersedia dan faktor K secara time series. Jadi dari waktu ke waktu kebutuhan akan air itu dapat dipantau dengan baik. Data operasi irigasi dapat diorganisasi secara time series dan dapat di-download. Tujuan pelatihan diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan pembinaan penerapan teknologi sistem manajemen operasi dan pengelolaan irigasi. Target dari peserta dari pelatihan ini yang pertama adalah ASN di lingkungan Kementerian PUPR, berpendidikan minimal D3, diutamakan teknik sipil atau pengairan, serta diutamakan memiliki sertifikat operasi dan penyelenggaraan irigasi tingkat dasar. Selain itu juga target peserta, peserta mempunyai pengalaman minimal 3 tahun di bidang OP irigasi, serta mampu mengoperasikan alat komunikasi berbasis Android atau iOS dengan jabatan PPK dan atau pelaksana teknis OP irigasi. Keunggulan pelatihan ini ya seperti saya sampaikan bahwa komposisi praktik lebih besar dibanding teori dengan menekankan experiential learning dan problem-based learning. Jadi pengajar juga merupakan praktisi dan peneliti yang profesional di bidangnya. Jadi pembelajaran juga menggunakan peralatan yang mutakhir dan canggih. Serta peserta mendapatkan sertifikat dari BPSDM sebagai sertifikat pengakuan kompetensi di lingkungan Kementerian PUPR. Ini sangat efektif dalam mendukung optimalisasi operasi dan pemeliharaan irigasi. Teknologi ini sangat penting untuk diterapkan secara luas dalam pengelolaan irigasi. Pelatihan ini memfasilitasi proses alih teknologi antar unit kerja di bidang PUPR. Sikap membangun negeri, kerja kita, prestasi bangsa. BPSDM, profesional dan depan.